Halo Lur, berjumpa kembali di Masteran Burung Nusantara. Saat ini saya akan membuat waterfall atau air terjun kolam koi menggunakan pot bunga kotak. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah satu pot bunga yang berbentuk persegi panjang, kedua oli bekas ataupun oli baru juga bisa, atau minyak goreng. Selanjutnya kita siapkan bekas kertas semen. Tujuannya untuk menutup bagian bawah pot bunga tersebut, karena biasanya jika pot bunga itu terdapat lubang di bawah untuk jalan keluar air, maka agar semen tidak keluar melalui celah atau lubang tersebut, kita tutup dengan kertas semen. Simak di video ini. Setelah kertas semen kita pasang, lalu kita lumuri oli pada seluruh bagian dalam dari pot tersebut. Tujuannya agar saat semen kering dan akan dilepas kan itu tidak menempel. Setelah oli kita ratakan ke seluruh permukaan, lanjut kita membuat adonan semen gunakan pasir yang halus dan berikan semen yang agak banyak. Lalu tuangkan sedikit demi sedikit di bawah, ratakan di bawahnya. Setelah bawah dirasa sudah rata, maka kita perlahan memberikan pada bagian samping-samping cetakan pot tersebut. Tuangkan perlahan dan seret ke atas agar mengikuti bentuk dari pot tersebut. Kemudian dikira-kira saja tebalnya sekitar 1 sampai 1,5. Jangan lupa sediakan paralon, misal besok mau menggunakan output dari mesin pompanya 1 in, maka kita juga sediakan paralon atau potongan paralon seukuran 1 in. Tujuannya untuk membuat lubang di dasar cetakan waterfall ini. Ratakan pinggir cetakan tersebut sekitar 5 atau 7 cm dulu, dibikin mengliling. Setelah itu biarkan adonan semen yang telah kita tuangkan pada cetakan agak sedikit mengering atau layu, semen tersebut layu. Setelah dirasa cukup agak mengeras, lalu kita tambahkan lagi di sampingnya, begitu seterusnya. Tujuannya agar tidak meleleh ke bawah semen yang kita ratakan di pinggir dinding tersebut.
Setelah dirasa cukup, kita diamkan sekitar 15 atau 20-an menit agar adonan semen tersebut layu atau sedikit kering. Setelah dirasa cukup layu, kita menuju proses pembuatan lubang untuk keluarnya air. Di sini saya menggunakan cetok atau juga bisa menggunakan skrap atau pisau atau bahkan cutter untuk membuat lubang pada adonan semen tersebut. Perlahan kita potong bagian sampingnya, samping yang ke atas, kanan kiri dikira-kira saja atau lebih baiknya diukur agar kanan kiri sama rata. Setelah kita potong bagian sampingnya, kita lanjut ke bagian bawah yaitu yang menuju samping kanan samping kiri. Sama seperti motong di atas, kita masukkan atau kita tusukkan perlahan-lahan. Setelah alat bantu kita masuk, kita perlahan dorong ke atas atau tarik ke atas agar semen dapat terangkat. Di sini saya langsung melanjutkan ke tahap pengajian. Saya lanjutkan karena agar semen dalam cetakan tersebut tidak pecah atau retak. Mari kita lanjut ke tahap pengajian. Ratakan adonan ajian ke seluruh permukaan semennya. Jangan lupa, setelah sekecil apapun harus kita tutup karena agar airnya tidak rembes. Di sini saya pada bagian kecilnya atau bagian yang sempit karena skrap saya hilang, di sini saya menggunakan kaleng yang saya potong kecil untuk alat bantu meratakan semennya. Setelah ajian rata, kita diamkan atau saya diamkan kurang lebih 1-2 hari hingga benar-benar keras. Baru kita lepaskan dari cetakan tersebut. Setelah didiamkan kurang lebih 1-2 hari atau dirasa cukup keras dan kering, dapat kita buka cetakan tersebut. Simak seperti dalam video ini. Kita tarik-tarik pada cetakan samping-sampingnya. Setelah bagian atas ada celah di semua permukaan, lalu kita balik cetakan tersebut, balik secara perlahan-perlahan, kemudian kita pukul-pukul pada samping cetakan tersebut. Tujuannya untuk memudahkan dalam melepas cetakan tersebut. Setelah dirasa cukup, perlahan tarik cetakan ke atas. Dan inilah jadinya waterfall ala-ala sembarangan yang dicetak dengan pot persegi panjang. Untuk bagian yang kurang rapi nanti dapat kita rapikan kembali setelah kita aplikasikan di kolam. Jadi menyusul yang merapikannya. Terima kasih telah mengikuti video ini hingga selesai.
Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kritik atau saran silahkan ketikkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.